Beriman ke Aliyah Aib.
cuaca selanjutnya yaitu persediaan nama, yang mana persediaan nama ini kami minta kesediaan kepada Bapak Umar Abdul Rahman untuk persediaan nama. Pada malam ini kita sama-sama, pada malam ini kita sama-sama yaitu menjalankan sunnah Rasulullah SAW, rasa cinta kita kepada Rasulullah. Kita pada malam ini dapat menghadiri maulid Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita tidak lupa dengan adanya maulid ini, kita rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dengan bersamaan ini kita juga pada malam ini kita sama-sama sebentar lagi acara akikah. Akikah ini bersama dengan peresmian nama yang sebentar lagi kita sama-sama resmikan nama sesuai dengan mufakat kedua orang tuanya. Mata anak ini tentunya akan diresmikan namanya. Nama pertama yaitu Muhammad Habib Al-Fatih bin Asyad Krishna Chajali. Anak yang pertama dan anak yang kedua yaitu Muhammad Jati Pratama bin Zakaria. Mudah-mudahan anak tersebut menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, juga berguna bagi Nusa dan Bangsa, menjadi anak yang tentunya soleh dan soleha. Inilah harapan kedua orang tuanya. Tentunya semua orang tua tentunya mengharapkan anak tentunya menjadi anak yang soleh, juga menjadikan anak yang tentunya taat kepada kedua orang tuanya. Tapi di antara itu juga anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang diamanatkan kepada kita semua, yaitu anak adalah amanat yang tentunya perlu kita jaga dan kita jaga, kita tentunya kita punya rasa tanggung jawab untuk membesarkan anaknya menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Apa dia ala niatil hasmiya auladi salamat wa afiya wa rabbil rabatan hasanah annal min jamil ahab walaman annal sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka ja'alta li kulli sa'ilin maqaman wa masjiya wa li kulli rajin ma'amalahu fika roja wa katibiha wa qari'iha wa man asaha ilaiha sam'ahu wa asra. Allahumma salli wa sallim ala awwali qabilin li tajjani minal haqiqatil kuliyya wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما فمنهم من قضى نحبه منهم من ينفقر Assalamualaikum. Datang jadi jam 6. Nyanyi kagak jadi 10. Yang kami hormati dan yang kami muliakan. Bapak-bapak pemuka agama, alim ulama, pemuka masyarakat, tokoh masyarakat. Yang kami hormati bapak-bapak Ketua RW yang sempat hadir, bapak-bapak Ketua RT, yaitu RT 08 dan RT 01, serta bapak-bapak Ketua RT yang sempat hadir pada malam hari ini. RT berapa lah ini? Dikit lah, RT 18. Yang kami muliakan bapak-bapak pengurus ini RT 19. Kita di mana? Masjid. RT kita 18. Dan pengurus. 18. Di mana musola? RT 18. Yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. Untuk ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tinggi berangkat. Kaiki agak pendek. Bapak Ibu hadirin. Kaiki anak kesatu. Yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, kaiki. Puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sampai saat ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ruangan ini, di tempat ini, yaitu di Musola Al-Hijrah Mubarak.
dengan ini musola bukan mas Islam dan ini musola bukan lagi namanya ini ibunya Zio benar nama namanya Wijaya dalam rangka kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ini merupakan wujud dari rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siasat dia untuk masuk Islam itu dengan kesenian, salah satunya ialah seni bela diri ini yang semanji mandi silat ya. Kata guru gitu tuh silat silaturahmi sholat ya. Tamu-tamu masuk silat malamu masuk Islam sering bertemu silaturahmi akhirnya masuk Islam untuk sholat. Nah bagi kami acara malam ini besar berat depan sebelum acara pesan agasonya tak hidup-hidup ketuan ketua segenap panitia makmano anu acara dua acara tapi alhamdulillah berkat ridho Allah tadi ya berkat ridho Allah juga berkat karomah guru-guru dan berkat wadasimu bihamdillah sama-sama ihwan akhwat bahkan ibu-ibu bapak-bapak di kampungnya nih lalu tadi sama becak cak aku nganten kan cak aku nganten kan ulamin akhir masak-masak itu nganten gak bukan yuk maulid oh ya alhamdulillah kalau bantuannya tanpa diminta datang dewek yang ini datang ini yang datang kayam yang datang buah datang alhamdulillah inilah karomah karomah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam pikir kita mak mano pokoknya alhamdulillah inilah jadi intinya saya mewakili pribadi dan juga dengan panitia mengucapkan terima kasih atas kehadirannya sempat dan sempat besok kesini alhamdulillah khusus untuk ibu-ibu ibu-ibu yang masak tadi dengan sukacita dengan ikhlas kami pribadi dan khususnya segenap panitia terima kasih yang sebesar-besarnya karena itu telah bersusah payah bergotong royong baru sore ini selesai alhamdulillah untuk itu ibu-ibu terima kasih insyaallah apa yang bapak ibu serta ibuan berikan ini tanda cinta-cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang bapak ibu berikan berupa mudah-mudahan hikmat kita kepada guru kita terkhusus Syekh Musyid Ahmad Sahibul Wafa Gajir Alifin Wattasimu bihablillah Wattasimu bihablillah Wattasimu bihablillah. Demikianlah kata sambutan dari kami. Apabila ada yang tak pantas atau yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah kami mohon ampun. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nasir yang telah memberikan kata sambutan. Saya doakan agar kiranya untuk Bapak Nasir
dan seluruh pengurus musola Masjid Al Barok selalu diberikan kesehatan, berkah umur, mudahkan rezeki dan dijauhkan dari bala. Ayo. Dan untuk warga kampung ini juga, amin ya rabbal alamin. Thank you.
hijrah umroh. Mudah-mudahan kita doakan agar anak-anak ini meneruskan yaitu syiar salawat di bumi ini, khusus di Sumbang ini. Mudah-mudahan jangan mati salawat ini, terus anak-anak, adik-adik, dan untuk Ustaz Rizky dan yang lain ucapkan terima kasih telah memilih anak-anak ini. Mudah-mudahan jangan memilih maupun dan terlalu dan mendapatkan kebanyakan dan Rasulullah. Selanjutnya, jadi sebagai doa penutup, kalian minta kesediaannya kepada Bapak Dr. Andes Faisal Bahroja, kepada Bapak Dr. Andes Faisal Bahroja, untuk kami bersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah biha Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillah. Amin. Taqabbalallahu minkum innakum tawwabul karim. Baiklah, untuk terakhir sebelum makan ini, makan bersama, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rajaqtana wa qina adzabannar. Kami sekarang ini mohon maaf sebesar-besarnya selaku pembawa acara bila mana dalam pembawa acara kami kurang berkenan dalam ucapan kami yang berlebihan, kami memaafkan sebesar-besarnya kepada Allah kami dimanapun bila kami beriaya wari dua linaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makan malam bersama ini kami minta siapnya kepada Bapak Dr. Andes Faisal Mahroji dan Bapak Omar Abdurrahman untuk mengawali makan malam ini dan ikuti dengan Bapak. Untuk yang di luar mohon sabar untuk acara, dan untuk yang panitia acara baik panitia untuk urut maupun yang dipandu mohon disiarkan. Dan bapak-bapak, kami minta untuk hadir makan malam sebelah kanan kami. Maksudnya dari situ keluar dari sini pak. Untuk ibu-ibu keluarnya dari sana, dari pintu luar, maksudnya dari pintu dalam sini. Oke okay. Ya silakan ibu-ibu. Jadi meja itu yang di ujung untuk ibu-ibu. Thank you.
kali ya dulu. Iya tante. Ini minyak.